Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman simak lagi. Mohon maaf lama banget nih update. Nah, sekarang gue berada di Ciseeng, tempatnya Bang Rahman, RH Farm. Kebetulan dia main ikan hias. Nah, ini farmnya. Dia main ada manfish, terutama manfish ya. Cupang juga main waktu 2018 itu. Trending-trendingnya cupang dia sampai wah, melimpah dah. Ramai banget tempatnya, tapi kalau sekarang udah reda. Jadi ada sepi. Selain itu ada juga Oscar, Mas Koki, dan lain-lain. Yuk kita lihat. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe channel Kisah Tanpa Batas. Itu adalah channel yang menginspirasi. Kali aja teman-teman pengen ada usaha baru. Nah di situ adalah tempatnya teman-teman bisa ngelihat tempat yang kira-kira kita mau usaha apa ya. Di situ ada kuliner, ada ikan, ada tanaman, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa subscribe Kisah Tanpa Batas. Itu kita juga yang liput. Oke, masuk. Nah, di sini ada indukan Oscar tadi. Kayak ngeliat sini nih. Ini juga. Ini indukan nih. Kalau ini Mas Koki. Ini udah pada habis malam katanya. Habis pada ini. Diangkut-angkutin. Baru denger tadi. Ini kosong. Ini ada Oscar. Ini Oscar putih nih. Oscar albino. Ntar kita tanya-tanya dia kalau jual partaian atau jual per berapa, kita cek harganya. Kali aja teman-teman ada yang mau minat sama Oscar. Dia juga bisa kirim-kirim loh. Ini Mas Koki. Ah, jauh. Mana? Oh, ini dia. Nah, oh. Mas Kokinya tuh. Ini kagak lompat ya? Anteng banget nih pegang. Celeng lagi jangan-jangan. Nah ini Mas Koki Oranda ya? Oh iya Oranda. Tuh. Di sini terkenal dengan Orandanya kok. Cuma lebih banyak tuh. Di Tudung Nasi. Oke teman-teman, kita ketemu sama Bang Rahman ya. Bang Rahman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Boleh keliling-keliling om? Ayo, silakan. Yuk, kita lihat aja apa aja sih yang dia breed. Untuk di sini sih, kita lebih fokusin untuk Memphis ya. Ini? Oh ini Santa. Merah putih nih, pas banget pas kemerdekaan. Kayak bendera. Ini kan apa sih namanya? Ini Santa, lapis pedang lah. Oh iya, lapis pedang. Nggak bisa kita tangkap ya? Serokan. Ini ada berapa ekor kira-kira? Ini ada 300 ekor. 300? Nah, lagi nyiapin buat indukan. Oh ini udah besar usianya udah. Ya? Tapi tetap dijual nggak? Tetap dijual, makanya ini kan kemarin tadinya buat dikirim, karena nggak jadi. Akhirnya coba kita besarin, nanti kita buat produksi nih, buat indukan nih. Kalau ikan lapis pelatis pedang ini cocoknya buat di aquascape. Aquascape gitu ya. Dia memang cocoknya buat di aquascape. Rombongan-rombongan gini ya. Kalau partaian berapa? Partaian. Harganya? Harganya kita mulai dari 1.500 sampai 2.000-an. Murah, teman-teman. Per berapanya dulu? Per 100 bisa. Oh, per 100. Jadi sekitar 150.000. Nah. Murah loh. Manfishnya mana manfish? Manfishnya ini kalau kita pembibitan kan medianya bak gitu kan. Oh, ember ini? Ah, bak gitu. Kita ngeliatnya gimana? Per pasang itu kita pakai bak medianya. Oh, naik ke kayu ya? Naik ke batang tuh? Iya. Dia memang kalau manfish itu khusus di bak gitu, mesti tempat gelap? Ada juga yang tergantung medianya sih ya, setiap petani juga beda-beda. Ada yang medianya massal di kolam ada. Kalau saya memang awal belajarnya dulu di lingkungan sini seperti ini. Ya sampai sekarang saya terapin gitu. Oh. Boleh kita lihat? Boleh, silakan. Lewat mana dulu? Sini bisa. Sini. Yang enak sini sih. Yang ini sebagian juga ada yang udah baru. Oh iya itu indukan ya? Ini juga ada yang baru kemarin. Lepas sepatu ini. Netas. Gimana? Iya. Ntar lu lepas sepatu, guys.
kan bau kakinya. Ikannya bakalan keracunan kan ya? Enggak. Oh enggak ya? Kalau ini kosong. Oh, kosong. Ini yang ada bibit. Oke. Kita karena manfaatin lahan yang ada. Ini total luas berapa? Ini total luas semua 500 meter. 500 meter cukup lah ya buat ngebreed ikan ya. Oke, kita lihat. Ini yang masih, ini indukan. Kelihatan enggak itu? Anak. Oh, ini anak. Burayak ya? Burayak. Oh iya tuh kelihatan kecil-kecil banget daripada berenang. Airnya tuh mesti hijau ya? Dia harus sebenarnya sih harus bening. Oh harus bening. Nah ini indukan ya teman-teman nih. Indukan mainfish ya. Mana lagi bang yang bisa dilihat diintip? Ini keganggu nggak mereka? Kalau kita deketin gini, itu yang lagi pada kawin. Oh, kaget sih dia. Oh. Oh ini burayak-burayak ini usia berapa bulan ini? Ini baru Memphis, ya? 4 hari. Baru 4 hari? Udah dipindah berarti? Belum. Berarti kalau Memphis itu indukannya mesti lepas kayak itu enggak? Kalau dia kan minimal dalam satu kolam. Kalau kita kan selesai dari sini tuh usia udah 3 hari penetasan, taruh 4 hari dia kelihatan udah agak bisa berenang, baru kita pindahin ke medianya kolam pembesaran. Oh gitu. Gitu. Kadang dari satu kolam ini kita taruh 3 bak lah. Itu indukannya tuh lagi pada rebahan. Ini lagi betinanya atau jantan yang ngerawat ini? Dia dua-duanya sih. Oh dua-duanya. Indukin dua-duanya. Gampang nggak sih kalau Memphis tuh? Kalau udah ini sih gampang sebenarnya. Kalau udah ngerti. Kalau udah ngerti. Ini kita pindahin dulu. Ini karena musim panas nih jadi cepet butek. Oh iya ini tuh. Ini yang satu bulan nih. Satu bulan ya. Kalau yang di akuarium ada? Yang bisa kita lihat. Akuarium itu udah siap panen. Oh udah siap panen. Yang udah siap panen. Yang udah siap bisa kita jual. Oh ini usia yang satu bulanan satu nih. Satu bulanan. Satu bulan berapa senti? Satu bulan paling satu sentian. Oh. Satu senti sampai dua senti lah. Berarti lama juga perkembangannya ya? Iya. Kalau Memphis makannya irit ya? Kalau dia memang irit. Hmm. Makan juga nggak terlalu banyak sih. Kadang saya cuma kasih makan pagi aja udah. Casut ya? Iya. Pagi aja cukup, siang sore enggak? Enggak. Oh bisa ditinggal. Itu okay. Enaknya di ikan hias itu. Iya ya. Sekarang kita ke mana nih? Ke siap sebelah. Panen, eh, iya. Kita yang siap panen. Kita lihat. Ya. Sepatu di sono. Oh bukan ini fusor ya atau itu putir? Air. Oh. Oh iya dah. Ini Jo. Anak usia berapa? Satu minggu. Satu minggu nih Jo. Kelihatan. Tuh dia kan selalu ngikut. Tuh. Dia selalu ngikut ya, dia kayak kayak diskus ya. Iya. Modelnya kayak diskus. Karena dia harus benar-benar butuh ketenangan. Oh, walaupun pakan tersedia gitu. Walaupun pakan tersedia. Dia tetap karena dia selalu ngiringin indukannya. Otomatis pasti dimakan. Itu kalau indukannya stres biasanya kaget atau gimana. Itu karena naluri hewan tuh biasanya takut terancam. Betul. Jadi makanya betul. Dia makan makan gimana caranya burayak. Biar dia apa nggak keganggu gitu. Jadi total ada berapa itu? Ada berapa indukan? Indukan di sini kemarin kita 150 pasang. 150 pasang. Jadi per ember ini Memphis semua dan itu indukan semua indukan yang lagi semua. Pada. Nah, kenapa mainnya Memphis? Apa emang cuannya lebih oke? Okay? Kalau di saya pribadi kan saya Memphis sama Koki. Karena ngelihat di pasaran itu yang lebih stabil itu ya dua jenis itu lah, Koki, Memphis yang udah pernah saya alami gitu kan. Oh. Kalau lagi minatnya kurang pun harga nggak terlalu anjlok gitu kan. Stabil? Stabil lah intinya, dia itu stabil. Oke, kita ke akuarium lewat sini bisa? Bisa.
Ini nggak apa-apa mereka digabungin satu enggak tempat ini? Kalau ini kan sepat karena kita pembesarannya di Empang, gitu. Jadi ini mah yang kena ke jari. Perawatan Memphis tuh susah nggak? Kalau Memphis sebenarnya sih mudah ya. Cuma yang sulit itu balik lagi kalau di ikan hias, ya kita tergantung cuaca sih sebenarnya. Oh pasti. Gitu, ya. Kan? Kita kalau udah cuaca udah berubah-berubah itu kadang menentukan juga gitu kan, apalagi kita medianya kan kolam, kalau keseringan hujan juga nggak bagus, karena banyak juga yang mati. Betul. Gitu. Kalau untuk perawatan sih, kalau buat saya pribadi gitu, kalaupun orang awam pun, kalau dia udah paham caranya itu mudah. Karena dengan berubahnya cuaca, pH air jadi turun naik. Nah itu yang tidak menyebabkan kestabilan. Suhu badan dari si ikan akhirnya jadi berantakan, akhirnya banyak yang tewas. Dan dia juga nggak seperti kayak koki kan, kalau koki itu kan harus ada sortilan mana yang buntenya, mana yang kalau dia kan dari kecil kita piara gitu kan di kolam satu bulan, dia sebenarnya dari kecil sampai besar di kolam pun bisa itu, cuma karena kita waktunya meringkas waktu, gitu, meringkas waktu panen. Akhirnya kita gunakan medianya itu di Empang. Sekarang kita bahas soal Memphis Full nih. Ya. Bang Rahman, ikan Memphis yang bagus tuh kayak gimana sih? Ikan Memphis yang bagus kalau di sini, kan saya khusus tricolor ya. Kalau sekarang udah banyak nih Memphis juga jenisnya. Apa aja tuh? Itu udah ada BW, sekarang ada Platinum. Terus saya lihat yang baru juga ada yang warna merah, warna biru, udah macem-macem lah sekarang. Kalau di tricolor sendiri, kalau lihat yang bagus, satu memang dia ada dari ini tiga warna tricolor gitu. Balancing warnanya seimbang. Warnanya seimbang, terus dia biasanya ininya suka ini dasinya nih, rata-rata ada yang copot. Oh. Gitu. Jadi dia kayak diskus anteng aja gitu. Sama. Nggak petakilan. Kurang lebih kayak diskus. Perbedaan. Dan makanya irit. Sangat irit. Dan dia juga termasuk salah satu penolong juga. Kalau untuk di hapa itu di waring. Saya pernah dulu waktu itu. Di hapa itu kadang di situ itu ada kutu air. Iya. Nah inilah dia yang membasmiin kutu airnya itu. Oh dia makanin ya? Iya. Jadi sebenarnya Memphis itu ikan karakter. Karakter. Kalau karakter yang ngebreednya kalem kayak Bang Rahman ini, contoh cocoknya ya ikan Memphis, ikan layang-layang lah itu bos, ikan Mas Koki. Tapi kalau misalnya karakter si pemiliknya buas, ya Pibas, Oscar, Lohan, yang demen banget sama ikan agresif itu. Ini mencerminkan dari si pemilik ikan Memphis ini. Bahkan ikan lain anteng. Juga udah pernah coba gitu. Ya saya lebih tertarik di Memphis gitu, bener sih ya. Dengan karakternya yang slow lah ya, santuy. Santuy. Nah harga berapa kalau ikan Memphis kalau usia ini berapa ini senti? Usia 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan itu biasanya memang di penjualan itu kan kalau size nya itu paling kita bisa ngeluarin di 5-6 cm. 5-6 cm itu kalau partaian di angka 6-7 ribu. 6-7 ribu. Oke. 6 ribu kalau misalnya ngambilnya banyak banget. Banyak banget. 7 ribu minimal. 10. Minimal 10. Per 20. Oh per 20. 10-20-50. Iya. Kalau per 20 bisa sekitar 140 ribu untuk 20 ekornya. Dan ini cocok banget kalau misalnya akuariumnya segede gini, ukuran 1 meter kali 3, 40, 40 terus 50 ya? Iya, 50. Bikin aquascape, taruhnya beginian in Memphis. Rendingan itu. Lu cantik banget. Coba kalau ada display-nya. Bagus banget ini. Ini direncanain buat apa nih? Halo, yang ini. Udah dibersihin nih ini akuariumnya. Ini semalam nih. Malam kan abis pengiriman nih, biasanya nih ada beberapa ikan nih di sini juga. Kalau ini khusus buat Memphis nih semalam. Kalau sebelah sana? Mana Lohan? Oh Lohan. Lohan.
Boleh dilihat? Boleh, Pak. Oke. Silakan. Ini indukan koki ya? Koki indukan. Oh, ini yang bagus nih yang panjang. Iya. Oh, gitu. Ini ada 4 warna nih. Merah, ini oranye ya. Oranye, kuning, hitam, putih. Platinum, silver. Masih tricolor. Oh, masih tetap 3. Yang kuningnya nggak dianggap atau gimana? Saya nyebutnya udah tricolor. Oh iya nih, cuman satu nih dasinya nih. Putus satu. Tuh, putus satu tuh. Iya kan? Iya, cuman satu. Jadi panjang begitu ya kalau main fish gini ya. Dorsalnya bisa tegak nggak sih? Tegak. Kayak gini tegak nih ya? Oh, berarti indukan bagus loh ya? Indukan bagus. Ya, indukan itu sebenarnya yang bagus itu di usia 4 bulan sampai 5 bulan. Bagusnya. Kalau yang untuk yang saya jual itu rata-rata udah calon indukan semua. Oh, iya. Jadi tinggal nunggu waktu aja kalau teman-teman mau ngebreed, belajar sama Bang Rahman. Bisa ya? Bisa. Oh iya, soal pengiriman kalau buat ikan-ikan. Udah paling jauh kemana aja? Paling jauh untuk saat ini sih kita ke luar Pulau Jawa ya. Daerah Palembang. Palembang paling jauh ya. Sebulan atau seminggu sekali itu udah rutin ikan keluar itu ya? Seminggu sekali sampai 2 minggu sekali. Untuk yang di daerah Jawa Baratnya itu kita Kerawang, Bandung, sama Bekasi. Di waktu kapan ikan mainfish atau di RH ini peningkatan penjualan? Peningkatan penjualan sih kita memang rata-rata nggak menentu ya, karena memang dari dulu selalu ianya sama gitu. Variabelnya itu sama gitu, nggak pernah sampai drastis banget turun nggak pernah. Karena memang yang di saya ini memang udah jadi pokok mainfish ini gitu. Jadi penjualannya pun kalau alhamdulillah sekarang setelah kita ada penambahan kuota untuk pengiriman, itu ada juga peningkatan gitu. Tuh teman-teman, kalau mau pesan mainfish, Mas Koki, Partayan, harga murah, usia 3 bulan ya? Tiga bulan. 7 ribuan, bisa dikirim langsung ke lokasi. Ongkir ditanggung penjual. Pembeli. Pembeli. Instagram, Facebook, Instagram nomor kontak? Instagram ada di RH Fish Farm. Kalau untuk ini usahanya, kalau yang saya Den Rahman, sama Facebook juga Den Rahman ada. Itu isinya ikan apa keluarga? Kalau yang di RH Fish Farm itu khusus ikan ya. Ikan ya. Tapi boleh juga di follow pribadi. Oke, tuh teman-teman, nanti next kita bahas soal gimana sih RH bisa kebentuk kayak begini. Dengar-dengar sih karena ada inspirasi dari Bang Rahman soal memberdayakan pemuda-pemuda sekitar yang tadinya nongkrong akhirnya jadi peternak. Nanti ngobrol soal itu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.